تم أنت. اللهم لا سهل إلا ما تمنت وسهلاه، وأنت تجعل الحزن الشهد سهلا والشفاء سهلا. اللهم يسر ولا تسر، اللهم فقنا في الدين وسلم الفقير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. سيدنا المسلمين المسلمات، حضر الحضرات، جمالي ومن حرمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بعدي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي ما افترضت عليه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبته وسمعه لسمعه به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطيه، ولئن استأذني لأعيذنه، أو كما قال. سيدي المسلمين المسلمات، من بعديا sama-sama kita perhatikan dengan sebuah hadis kudusi, mudah-mudahan memberi manfaat di dalam kita melakukan amal ibadat di dalam bulan yang penuh kemuliaan ini. Dalam sebuah hadis kudusi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesiapa yang memusuhi wali aku, kata Allah, sesiapa yang memusuhi wali aku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Wali yang biasanya kita terjemahkan sebagai kekasih Allah, sebut dia wali kekasih Allah, menolong agama Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala cerita ciri-ciri wali, ciri-ciri kekasih dia. Macam mana cara seseorang hendak menjadi kekasih Allah? Kalaulah tuan-tuan datang pada malam hari bulan Ramadhan untuk bersembahyang dengan berjamaah, menaikkan sembahyang terawih, kamu sudah dengan witir. Kita kemudian ada orang datang, apa dia ni, pengutip derma, lalu ikut depan kita. Kita cari apa? Kemudian dia minta sumbang untuk majlis berbuka puasa. Tak sempat masuk Ramadan penuh dah 30 hari. Nak cari apa? Kemudian minta pula dengan sumbang yang marah. Ada 5 hari lagi dah. Tak apalah. Untuk marah pun ada yang menyumbang. Nak cari apa? Sebenarnya apa yang kita cari? Kemudian 10 malam akhir, seumpama dibakkan dengan kilasan kain, ibarat melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Dan cakap, jadi Allah subhanahu wa ta'ala beritahu ciri-ciri kasih dia. Tidaklah mendekatkan seseorang hamba-Ku kepadaku dengan suatu amalan, kata Allah, terlebih Aku suka berbanding perkara yang telah Aku fardukan ke atasnya. Tak ada dah, kata Allah, kalau kamu nak dekatkan diri kepada Aku yang kita pelbagaikan dengan amal ibadat di bulan Ramadhan. Tak ada yang paling Aku suka, kata Allah, perkara yang telah Aku fardukan ke atas kamu. Itu nombor satu. Dengan kita dengan sebelum kiamulat, sebelum dengan sunat terawihnya, sebelum dengan kebajikan-kebajikan yang tadarus Quran dan sebagainya, nombor satu Allah beritahu, yang paling Aku suka, kamu buat yang fardu dahulu. Yang fardu. Terkadang kita sangat-sangat menjaga yang sunat, tetapi yang fardu ala kadar sahaja. Yang sunat kena menjaga, buah rumah pun aku 13 hari. Kalau tak ada buah kurma, sudah dah lah. Imannya dah asal ni. Mana buah kurmanya? Ha, sudah dah lah. Tak boleh buka lah macam ni. Jaga sunat. Yang perlu adakah seumpama kita jaga?
Kalau dengan sembahyang terawih, alhamdulillah tak kurang daripada selamai boleh dikatakan. Kalau dengan sedikit munawar, sya'allah dalam kesempatan saya pergi ke sana. Jemaah dia tidak berkurang. Lalu aja ke dia mari, ustaz, kita tak kurang. Sebab setiap kali kurang satu sahabat, dua sahabat, dia tak iman ke belanja. Akhirnya tak kurang-kurang jemaah. Pandai kan? Bukan masalah supaya kurang, supaya tak jauh sangat kan? Muslimat, so muslimat di belakang. Nah, jadi nak lebih diutamakan yang sunat berbanding yang fardu. Yang fardu, kalau lah saya tengok pagi hari keberapa, hari itu, hari kelima, saya pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan tu pergi sama, cuma nak cerita hari keempat atau hari kelima. Nah, jadi pergi ke sana, tengok di atas seorang wanita. Seorang wanita. Yang dia dari kanan saya, kebetulan dengan atas dan gelar dia, dia berjalan daripada sebelah kanan, dia tasi arus talian namanya yang sudah berjalan sibuk, bukan main sibuk, teman tahu sendiri, main jet di kat tengah tu, orang membeli belah. Dia boleh pecahkan talian arus manusia tu semata-mata hendak ke seberang sana. Itu apa? Untuk nak beri beberapa keping wang ringgit sebagai teman kepada seorang lelaki yang sedang meminta-minta. Dia sanggup ni, kita nak lalu ikut tengah tu payah, dia boleh. Biasanya pejuang berani mati lah, boleh lalu ikut tengah tu. Dia boleh lalu sampai sebelah sana. Tak semata-mata nak rumah, sekali tersilap, Allah. Ruginya kakak ni, sekali tersilap tengok telatah dia. Ruginya, kamu nak buka main lagi bersuhab. Tetapi kudung tak akan. Hak wajib tak jaga. Yang ni sedikit pun Allah tak ambil tiga dah amalan kita. Banyak mana 1001 yang sunat kita buat. Kalau dengan yang fardu tak cukup, dengan yang fardu tak dijaga betul-betul, yang akhirnya yang fardu itu penuh dikurangan. Sekali-kali Allah tak ambil tiga sedikit pun. Inilah masyarakat kita. Dia buat super jaga teritori lebih. Yang asas tak jaga mana? Nah, sport ring 3,000. Taya ada takkan taya celup 104 biji ada. Taya sport ring 1,000. Sedang untuk satu taya bukan. Kalau guna sport ring tu butuh 20 riuk pun tak ada masalah. Ganti taya tu macam lingga. Itu dia ada kompeten. Itu asas. Tiba dalam ibadat pun dikuatkan yang asasi, tetapi tidak dijaga yang fardu. Maka tak sepatutnya berlaku sedemikian. Kita dengan polo malam takir terkejar-kejar. Terkejar-kejar dengan mencari kelebihan malam di bulan. Tetapi kita kejar dengan amalan sunat. Tadi nafikan malam dengan sunat saya. Tambah-tambah waktu malam selepas waktu isyak, kita sembahyang-sembahyang apa lagi fardu tak ada dah melainkan yang sunat. Tetapi kalau dikejar dengan yang sunat, dengan bosong-bosong, yang fardu diabaikan ataupun dilakukan. Sumpah mubati tangga. Maka sangat-sangat tidak beri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang lebih menduka citakan dengan sembahyang fardu asalnya, dengan sembahyang fardu maghrib. Jauh dan lebih sedikit berbanding dengan sembahyang sunat terawih atau witir. Orang perempuan tak pola, tak sangat-sangat untuk sebagaimana terhadap kaki. Saya kira dengan 23 hari, mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Nah, asuh dari orang bertakwa dan ada jiwa ketakwaan di dalam diri kita. Yang akhirnya Allah tak datang kutip dari depan pun dah boleh buat sendiri lah. Tak apalah dia tak mari, tak aku nak melangkah cari tabung tu buka penat sana. Nah, tak sejauh aku jogging hari minggu pun cari tabung. Nah, jadi dah ada kekuatan aku cari. Di penghujung tengok kekuatan semakin dengan iman dan ibadah kita ke Allah atau semakin sidang muslimah yang mati fardu nombor satu. Saya habiskan hadir kursi insyaAllah pukul 10 saya berhenti ya. Ada 12 minit lagi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala cerita lagi ciri-ciri kekasih aku nombor satu sempurna kaya fardu. Nah, orang perempuan lebih lagi
Dan kalau orang perempuan jaga dia semayang terawal, dia boleh mundur rumah, dia boleh kerenan. Murat dia tahu yang jaga. Lelaki pun sama. Kalau boleh datang masjidnya dengan hidupkan majlis ilmunya. Arak isteri dan anak-anak kita tu jaga. Kalau abaikan yang itu kuat yang sunat, Allah tak pandang. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Wala yazalu abdi, kata Allah. Senantiasa hamba aku mendekatkan diri kepada dengan amalan-amalan sunat. Bukan nak semua tinggal. Kemudian Allah kata ciri-ciri kekasih aku ni senantiasa pula. Tak cukup dengan tu kalau kita nak jadi wali Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah. Yang kita harap-harapkan pun pada redha dan syurga dia. Yang kita minta perlindungan daripada murka dan neraka dia. Salah satu daripadanya cara ialah kamu senantiasa kata Allah memperbanyakkan dengan amalan sunnah. Kita buat hatta uhibbah sehingga kata Allah aku kasih pada apabila Allah kasih maka itulah dipanggil wali Allah. Semua kaya perlu peranyan yang sunnah. Nah, selanjutnya beriman menghidupkan Ramadan kata Nabi semuanya itu awal hatta yang sarif sehingga imam selesai dan beredar ibadah umat kiamilat ditulis sebagainya seumpama menghidupkan yang lain tuan-tuan semayang sampai imam habis 8 rakaat 8 8 rakaat tuan-tuan pun 8 ditulis seumpama tuan-tuan yang mulai bagaimana kata Nabi tiba-tiba ada orang empat-empat kan? Kata apa-apa ciri-ciri ini bukan kita tengok orang kita nak ada tak pada diri kita ataupun kita bukan masa untuk kita nak hitung amalan orang yang tu Allah akan hitung tak perlu dengan kita nah, dia nak bangun selepas empat rakaat persilakan selepas isyak dia nak balik terus persilakan jangan kita sangka apa-apa kita mari ni comel dah nak laku ni dekatkan diri dengan Allah rebut dengan rahmat dengan keampunan comel dah jangan sampai dikotorkan dengan niat dan sangkaan yang buruk tersebut ya sebab tu kadang-kadang apabila berhenti 4 rakaat ni sebelum daripada tazkirah saya tengok kat bawah dulu. Tunggu sekejap. Biar beri peluang orang yang nak keluar, dia keluar. Beri peluang. Bukan semua keluar. Nah, cuma beri peluang. Supaya apa? Supaya kita tak terpandang wajah-wajah mereka yang akhirnya kita tak tahu mereka keluar kenapa. Tetapi dah datang suatu sangkaan tak baik di dalam diri kita. Cara tengok tu tahu dah. Cara tengok tu begitu dah tahu dah dia takut tak baik. Kita bukan tak baik tengok tu. Tak ada banyak sangka. Sangka tak baik. Jadi tunduk. Nampak sebelah ni. Lalu keluar lalu kena. Nampak. Cuma nampak kaki saja. Dan insya Allah setakat kaki kita tak kenal siapa dia. Ini kaki Pak Abu ni. Ini kalau dia tak kenal. Dia setelah dia pergi dulu. Dia cuba jaga sangkaan. Mungkin dia ada hajat. Mungkin dia ada keperluan. Tidak lakukan itu perkara yang sekiranya agama tidak jelas. Kenapa aku nak sangka buruk? Biar sangka baik. Mereka kata tahu kita pun cuek lah kawan kita. Allah aku tengok 23 hari bertukar rumah ni. Dua rakaat tak balik. Iyalah. Mungkin dia sakit perut. Nah. Sangka baik dah. Juga dan mungkin sebab dia sakit perut. Sakit perut. Itu sebab dia orang yang mana tu? Mahulah dah hari pun nak kebun. Iyalah. Adalah tu kerja dia. Bukan kerja kita nak amal seseorang. Iya. Nah. Oh, dia sakit perut tu. Dah, Ustaz. Saya tengok dia tiket. Kita bukan masuk tanda. Iyalah. Tak kena berok dari kereta. Iyalah. Alah, banyak cakapan kita. Tak payah. Nak jaga ni bukan mudah. Dia sedat. Setiap orang kata tak terselamat dari persangkaan buruk. Setiap orang. Dia akan datang. Cuma jangan kamu ikut persangkaan. Dosa. Mari dia sangkaan tak baik. Cepat-cepat tarik semula.
Dan kenapa itu aku tak tahu lagi kat sebenarnya. Tak dasar. Tetapi kalau kita layak sangkaan, jadi kesalahan sebagai makna ala inna ba'da dhalimin. Ingatlah sebagai sangkaan ala satu pasal kata Allah. Sidang muslimin muslimat yang berbahagia. Kemudian selepas Allah telah senantiasa hambaku memperbanyakkan amalan sunat sampai satu keadaan aku kasih kepada buat banyak tuan-tuan, akhirnya aku jaga kita. Apabila aku kasih kata Allah hatta uhibba fa iza ahbabtuhu, maka apabila cinta hambanya untuk sam'ahu allazi yasma'u adalah aku pendengaran yang ia dengar dengannya. Apabila aku kasih dan aku bersanggup pendengaran yang ia mendengar. Berarti nak tahu mudah-mudah kita hanya suka dengar perkara baik. Apa Allah jaga? Kasih itu nampak hasilnya. Perbanyakkan sunat apa? Perbanyakkan. Dan akhirnya Allah akan jaga. Aku bersama pendengaran ia mendengar dengannya. Mulalah teringat ni kalau benda yang kecil saya tak nak dengar. Walau tidak ada lain makin masuk apa? Ibu tahu dah. Tunggu sebelum. Oh, dia juga. Tetapi aku rasa. Ibu tahu dah. Dia pergi apa sebelum. Takkanlah juga ada boleh buat umur 2 juta. Eh, apa dia? Apa dia? Masuk ikan. Tetapi bagi orang yang Allah jaga negara dia. Makin jauh. Eh, tak nak dengar cerita macam tu. Bersama. Aku bersama dengan. Kita buka keset. Buka keset. Tekan yang otomatik cari itu. Keluar lagu. Tak ada rasa ni, tak ada beda rasa. Tekan pula, anak pergi mana, pergi mana. Gugap-gugap macam ni. Tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Bersempena dengan 10 Ramadan yang terakhir. Jadi dengan ustaz tu lembek. Jangan-jangan. Kenapa pula dia lembek kerana suara tu? Tetapi mari dalam. Dengan apa dia? Yang 10 malam terakhir sepatutnya dia dengan si ada manfaat. Dia dia suka. Sebab apa? Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u. Allah kata aku bersama dengan pendengarannya. Ia mendengar dengannya. Dia senang orang lain tak suka. Walaupun benda tersebut suatu kebaikan, dia dah jadi suara untuk mendengar. Begitu juga dengan dia senang. Ribuan manusia sangat-sangat suka dengan hiburan yang malaikat. Dia jadi tak suka, tak gemar. Sebab apa? Allah kata agarlah. Dia ni kekasih aku. Aku tak akan biarkan masa dia maksyar sia-sia. Aku akan biarkan dia melakukan suatu amalan yang mendekatkan dia kepada murka neraka. Aku akan jaga dia. Wa basarahul ladhi syirubi. Aku akan jaga pandangan. Dan aku bersama pandang yang ia memandang dengannya. Kemudian wa yadahul ladhi tushubiha wa rajulahul ladhi yashidiha. Kamu dengan tangan di saat ia memberinya, di saat ia menghulur, di saat ia mengambil, di saat ia menghalang, di saat ia semua aku jaga rahmat baik. Kaki tak melangkah, aku sama dengan langkah di saat kakinya melangkah. Dia juga mula ada kekuatan untuk melangkah ke tempat yang baik. Akhir sekali wala insa'ani itu. Apabila aku kasih meminta dua minit, apabila dia minta sebulan, dia kadang-kadang kita masalah banyak tercari orang hakak ni. Sekarang ni kadang-kadang orang bukan Islam, orang Cina, dia pun cari ustaz sekarang. Dan kita ustaz buat air tawar, masih buat air tawar juga. Sebab air manis dia kecil, dah buat sendiri. Jadi dia minta buat air tawar. Dah, tadi buat anak saya tertidur malam lah, sekian. Dia datang. Nah, wah, sebab apa? Wala insani, apabila hamba kasih aku minta, aku beri.
Sebab tu sebagai kadang-kadang anak kuasa, anak nak minta kerja, mertua sakit tenang, ataupun tak kira lah apa-apa hajat hutan bertimbun nak lunaskan hutan macam mana, apa-apa tunggu. Oh, tolonglah saya tunggu, bila mana supaya saya terlepas daripada hutan. Kenapa minta dengan mereka? Buatlah insya'Allah ni, mereka di sana minta. Apa itu hutanlah aku beri? Sebab apa kasih aku? Betul tak tuan guru, tuan ulama-ulama pondok ni kekasih Allah. Kalau tuan-tuan tahu dengan amalan sunat yang mereka lakukan, dan kalau tuan-tuan nak lakukan sebagaimana yang mereka lakukan, saya yakin tuan-tuan kita tak mampu lakukan sangat-sangat banyak. Banyak zikir mereka, doa mereka, sebab mereka tak sangat banyak. Sebab tu mereka di sana minta alami. Saya pergi dengan kawan saya seminit terakhir. Saya pergi dengan kawan saya. Jumpa Tuan Guru Haji Abdullah. Masa dia ada lagi. Sekarang dah tak ada lah. Yang ada hulup pada Tuan Guru. So, minta Tuan Guru. Kosok pada Allah. Dia suruh Tuan Guru kosok. Jadi kalau kita kan balik kosok sendiri lah. Tapi Tuan Guru dah kosok pada. Dia pergi kosok. Dan bukan kosok saja. Kalau kita suruh kosok-kosok lah. Macam kosok lagi dah. Dia gosok, dia baca. Dah lari hulu pala tu sebab apa dia tak ada tak. Oh, saya pergi biar hati jadi musyik dulu. Biar dari rajin pergi ke surau. Itu. Sepatutnya, dah malak isu pala tu. Saya tak ada sepatutnya macam tu. Tetapi dia sebab baca. Apa Allah pergi sana, pergi boleh katakan kebanyakan tak ada rasik. Allah bolehkan dia lagi. Walai nista'an bila aku melakukan minta perlindungan padaku. Walai nista'an zani. Dan apabila dia sambal aku tadi, kekasih aku tadi, minta perlindungan dengan aku. Lai zanahuna saya, aku akan lindungi dia. Wallahu a'lamu ilmu wa'atam. Kita maaf ma'amu lebih mu'minah. Wa sallallahu ala sallana Muhammad alihi wa sallihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.